ワンピースアンリミテッドワールドレッド。Hello guys, udah lama nih aku nggak main, jadi aku mau coba main game dan upload lagi. Kali ini aku coba mau main game One Piece Unlimited World yang Deluxe Edition. Oke. Okay. Ya udah ya. Aku udah sampai super. Sebenarnya aku udah pernah main ini, tapi baru awalnya doang sih. Ngelawan si Dragon di Punk Hazard itu loh. Ntar dulu, aku mau jadiin full screen. Ya. Oke. Okay. Kita ada misi ya. Tuh ada yang tanda panah. Tanda panah. Ya, tanda seru kan tanda panah. Apa nih? Perasaan kemarin itu bisa ganti baju deh. Aku pengen ganti baju gitu. Ini baju Luffy nih yang sekarang nih. Ya. Ah, clothing. Luffy. Oh, nggak mau ah, biasa aja. Oh, ini kayak di film. Oh iya benar, Strong World film. ini nggak pakai topi doang bedanya. Widi, ini film juga kan? Aku kagok. Oke. Okay. Oh ini pakai topi. Kalau pakai topi Luffy kurang keren deh. Yang keren pakai topi itu cuman Shanks sama Goldie Roger. Oh ini berenang. Bisa berenang nggak? Oke. Okay. A resort style suit with inner tube to keep devil fruit users from drowning in the water. Berarti bisa dong berenang dong. Harusnya bisa. Wow, gokil. Ini bajunya. Ini kan game udah lama ya. 6-7 tahun yang lalu keluarnya kalau nggak salah ya. Oke. Okay. Hah! Ini yang dia di Colosseum. Kalau aslinya kan Colosseum gitu ya. Cepet banget sih geraknya. Pelan-pelan aja kenapa? Gyrofnya apa? Oh gitu. Buat ngilangin aja gitu. Astaga. Jelek amat Luffy. Ah, jelek. Aku mau coba yang berenang ini loh. Mati enggak ya? Kalau kita drowning in the water. Water. Yang pakai goggle aja keren. Tuh, ini aja ya. Zoom. Oh, bisa di-zoom. Baru baca yang sebelah di situ control guide-nya. Why itu effect? Effect apa? Oh, ada effect-nya. Ya udah. Sama sih. Oh, beda. Oh, berarti nanti ada darahnya gitu ya. Kalau di kota tadi enggak ada sih, belum ada HP, belum ada MP kan enggak ada kan? Dia kan bukan sihir gitu kan. HP doang. Oh, oke. Okay. Wah, ini keren nih, ada special attack. Down tapi ya, bukan up ya. Ya Ella, down semua. Kalau yang asli gimana? Gak ada efek apapun. Mana sih? Oh ada nih.
Kok down semua ya? Yang ini nggak ada efek apapun. Nah, yang ini nih baru tuh sama nih attack. Oh, kalau yang ini bug catching buat nangkap serangga gitu. Gitu ya. Pokoknya kalau nggak keluar dari kota jangan ya, jangan ganti, tapi tergantung tempat sih ya. Nggak tahu sih, emang nanti ada gitu yang banyak airnya gitu ya. Ya iyalah, ini kan bajak laut, Gesta. Ya Allah. Aku mau coba yang ini deh. Bisa ganti? Oh, ini Zoro bisa diganti. Coba kita lihat ya. Jadi yang pertama ini jelek banget. Anjir. Ih, norak banget Zoro. Zoro kok norak? Wah, ini lumayan nih, keren-keren. Anniversary suit, pantas bagus. Gak usah. Zoro jadi dirinya sendiri aja. Frankie. Kok aku udah dapet Zoro sama Frankie ya? Lupa deh, yang pertama gimana sih? Oh, bagus, 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 bagus. Dia pakai kacamata. Anniversary suit juga. Ini? Oh, itu doang bedanya. Penasaran nih sama Robin sama Nami. Biasanya kan kalau cewek kan banyak gitu kostumnya. Ada nggak kostum bright gitu? Talk to Yadoya, namanya Yadoya. Udah ya. Mata ne. Sampai jumpa. Jangan nih. Lah, hilang. Oh, ada di bawah tuh. Kirain pelampungnya hilang. Kita nyebur ya. Gimana sih cara pakai fishing rod-nya? Ah ya, terus nggak bisa. Tuh, cara pakainya gimana? Oh, kita lihat comment ya, comment. Status bukan? Benar. Bukan. Salah pencet. Fishing bro, gimana bro? Loh, kok gitu doang sih? Oke. Grab, throw. Gimana sih caranya? Cuma 5. Gak bisa ke bawah gitu. Gak bisa dipencet lagi. Gitu doang. Oh gitu. Oh, belum semuanya. R sama X. Oke, okay, R sama X. Character action, oke. Okay. B terus X. Gam-gam, gomu-gomu jet pistol B sama X. Dodge B. Oh, belum bisa dong berarti mancing. Bisa nih. Oh, gitu. Gokil. Gokil. Kita ngumpulin balon dulu aja kali ya.
ini buat yang pertama kali kita having fun aja. Mereka bilang kamu bisa menangkap semua ikan. Masa? A pole that is big and strong enough. Super. Ada gerigi. Gerigi apa tuh? Masa nggak bisa mancing sih? Bisa nggak? Mungkin ada spotnya gitu ya? Nggak ada, nggak bisa. Nggak tahu mention apa ini kali spotnya. Nggak ngarang. Banyak orang nih. Jadi ini kota, tapi lebih kayak desa ya. Kotanya baru berkembang gitu. Jadi mereka tuh kayak berharap sesuatu gitu dari Luffy. Berharap establishments katanya tadi. Kamu nampaknya kuat, apa gagah kuat gitu. Tapi oke, maksudnya songong ya tuh kakek tuh. Songong lu kek. Kita hancurin ini pakai ini. Yang gak asik dari game ini itu kalau misalnya kita ulang lagi nih ya. Misalnya nih, aku keluar dari game nih, udah di save. Terus aku main lagi nih, masih di kota ini, terus balonnya semuanya gitu, herbs, pokoknya itemsnya itu bakalan muncul lagi tapi tempatnya random gitu. Jadi enggak bakal habis aja gitu. Enggak ada habisnya aja gitu sebel. Salah. Karena ini apa? Joystick aku tuh beda. Huruf Y di situ, X di joystick aku. Beda gitu. Nah, itu tuh ada balon tuh di ujung situ. Kita ke sana. Jauh banget tuh. Mana tadi aku ngeliat balon? Tuh. Oke, ada orang. Kita ajak ngomong biar dapat info. Sabar, Pak, baru mau dibangun. Iya. Selalu ada harapan ya kan. Nani yo. Kok sama? Ih, ada balon. Kok enggak kena? Itu juga balon tuh. Apa nih? Serobong asap ya? Ah, susah banget. Mau kesini. Mana sih? Mana balon? Tuh balon tuh. Jatuh. Bisa nggak ya kita cepet gitu? Kalau nggak salah aku waktu pernah main pertama kali itu ada balon warna hitam gitu apa ya? Bukan, balonnya gambar panda, panda yang itu loh, yang karakter misterius di One Piece, yang selalu ada gitu. Tapi harus cepet gitu, karena dia kayak mau tenggelam gitu. Nah, ada ini, ada peti. Perasaan petinya udah pernah aku ambil deh. Susah banget deh. Kok gitu sih? Kok ke situ? Belum jago deh.
belum jago. Karena ininya beda nih. Aduh, beda. Ininya beda. Ya, oh iya. Yeah. Kita enggak bisa tuh nyebrang, itu kan ada sungai tuh. Enggak bisa nyebrang ke situ, baru dibangun. Berarti nanti kita bisa dong. Sekarang belum bisa. Belum ada jembatan. Berarti nanti kita harus bangun jembatan kali. Sotoy. Genki ka ne? Genki ka ne? Tuh. Kalau mau lompat ya udah, ini bakalan nih. Bakalan gitu. Yang aneh tuh ya di sini, tanaman ini bisa kita pungut gitu. Jadi herb, jadi bitter grass. Yuk kita berpetualang yuk. Konnichiwa. Karena Roketto abis ya, dikit amat balonnya, bukannya banyak ya kemarin, dan udah diambil semua kemarin. Segini aja cukup jalan-jalannya. Ya udah, sok kita apa tuh? Kok ada botol ya? Tadi kan nggak ada ya? Ya yuk kita ke situ yuk. Sebelah kiri, ya enggak sih? Gak bisa jalan ngebut apa dia nih? Sorry ya kalau aku jarang ngomong karena udah ngeblank sih mau ngomong apa gitu. Nikmatin aja ya gamenya. Ini cuman iseng doang gitu. Thank you. Nggak terlalu konsen juga sih mainnya jadi. Thank you. Thank you. Thank you. Yo. Itu apa ya? Bar ya? Ini bar nih. Ya kan? Apa? Ini. Enter. Bisa. Loh. Ya doyanya masih ini. Kok di sini lagi? Tidakkah aku memberitahumu? I run the tavern too. Okay, that's why I had it built nearby. Okay, jadi dia punya bara juga. Purifier, buat apa? Okay. Wih, bisa dijual. Buat apa ya kira-kira? Balon tuh buat apa ya? Yang kita kumpulin dari tadi. Gak ngerti, udah gak usah nanti aja. Baik. Oke. Itu gambar in. Oh, iya. Kok gambarnya kayak gitu ya, bulan sama bintang ya? Kayak masjid aja gitu. Oh, ada tanda panah. Mana ini bukan? Bukan. Mana dong? Belakangnya ya, belakang in ya. Eh, tadi kan ada chest. Oh, itu tuh chest tuh di atas itu. Oh, di atasnya tavern tadi toh. Lupa sampai sama chest. Kok bisa ya? Kok bisa? Big wood. Buat apa big wood, bro? Terus di mana? Di mana ya? Yang ada tanda panahnya tuh. Ya, tanda panah, tanda seru. Dimana sih? Ini di belakangnya nih. Ya enggak? Bukan. Innya kan ini in. Ini in nih. Oh, lewat situ kali. Sebelah sini. Tuh. Dek, muka lu gitu banget. Ini ya? Bukan. Normal rice. Coba ya ke atas ya, ada apa? Oh itu! Orang itu bukan yang di...
bukan ya? Kok ada orang ya di dalam itu? Itu di dalam apa di mana? Aku baru lihat loh. Itu nenek-nenek yang tadi bukan? Pusing deh main game ini. Waduh, pusing bro. Di atas ada harta karun lagi enggak? Ya udah kita ke situ deh. Oke, itu tadi tavern. Terus ini tuh di situ kan. Ini tuh di situ kan itu yang di depan kita itu. Iya, benar. Ada orang nih, tok. Weh, benar nih ya, tanda seru. Kenapa, Pak? Farming. Oke, jadi kita bisa nanam juga, baru tahu. Jadi kita bisa nanam gitu. Terus plant gallery, plant. Oh, gitu ya. Coba kita exchange satu dulu. Ini long gold. Amazing herb. Oh gitu. Udah. Terus. Gak disiram gitu, Pak. Bapak yang nyiram ya, Pak ya? Yoku kita ne. Sasuga ni niku wa sodata ne ka. Oke, bapak yang nyiram ternyata. Oke deh. Nah, kita ke itu. Genki. Oke. Yuk. Kita cari lagi. Sokoda. Kok bisa? Oh, harus nunggu tandanya dulu baru bisa. Ah, ini ada orangnya. Nani yo? Hah? Nanda? Aku tidak ingin mati. Oh, oke. Okay. Jadi kita diminta bikin apotek. Sombong banget nih orang. Pakai duit enggak? Oh, maksudnya apa kamu ingin mati? Kalau enggak mau mati ya makanya bangun farmasi gitu, bangun apa? Apotek gitu. Apotek. Oke, baik, Pak. Baiklah. Apa enggak ada lagi ya balon-balon rahasia gitu. Nanggung ah, kita ke situ ya. Nanggung. Wih, langsung dapet. A factory. What apa? What kind of factory, sir? Kita balik lagi. Loh, kok dikasih? Ya. Ada rahasia ya? The windmills. Ureshi na. Genki da ne. Aduh, salah.
Untuk ngelambat ya. Jalan-jalan ah. Twenty more. Oh dia nih yang mau balon tuh. 20 more. 20. Kita punya 12 ya kalau nggak salah. Ada di mana dong? Hai Zoro. Loh, Frankie di mana dong? Iya si Frankie kemana? Ada kita ke Indo dulu deh. Yaukoso. Expand. Gunpowder. Gimana dong caranya? Oke, kaktus pop. Gimana dong? Yuk, coba kita. Kondo asobou ze. Tadi itu apa? Memorinya penuh. Jadi stop dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Tadi ngapain ya tadi ya? Oh ya, mau apa? Cari-cari gunpowder sama kaktus gitu ya. Di mana long top itu, di atas ada apa sih? Aku jadi refleks deh. Dulu ini enggak full screen. Kalau di sini kalau kalian ngelihatnya full screen. Oke, udah. Apain tuh? Apa kita harus keluar? Itu ada tanda panah tuh. Gak bisa digerakin lagi ya? Zoom. Gak bisa digerakin petanya. Aku penasaran deh, Frank itu kemana ya? Terus di sini masih ada tempat tersembunyi gitu nggak sih? Itu ada chest ya di situ ya? Tuh. Kita ke situ yuk. Ntar kita cari dulu ini ya. Gak bisa ke situ ujung itu loh. Ah, ke sini. Itu kan ini yang tadi. Saya enggak ke situ. Di belakang ini ada apa? Bisa enggak? Tuh, ke bawah situ tuh enggak bisa. Ups. Enggak ada lagi. Itu chest. Yaudah ya, keluar aja apa? Oh, kita coba lihat yang herb itu. Susah banget. Maksudnya gak praktis gitu loh. Praktis gitu. Bisa grass lagi. Gimana dong? Setiap kita masukin, pasti ada lagi ya. Bunga-bunga setiap masuk rumah, pokoknya tiap iya. Kenapa ya kayak gitu ya, jadi nggak asik. Pasir itu Zoro.
Frankie-nya di mana? Frankie. Itu nanti ganti baju ya, jelek bajunya. Kirain bisa berenang gitu, ngambang terus ke situ. Ya, jangan Frankie di situ. Atau Frankie nunggu di kapal. Tuh kapal nggak bisa di. Herb sama bitter grass doang. Di mana dong kaktusnya? Atau bukan di kota? Mana ya Frankie ya? Yaudah kita ke ini. Ke Eden ganti baju aja lah, jelek banget. Kan mau keluar. Okaeri, chotto matte ne. Aku sakit lagi. Ngantuk, Tapi masih mending game ini sih. Masih mending Unlimited World Red daripada World Seeker tuh. Itu bosan banget sih. Kita mau kemana ya tadi ya? Pokoknya jalan-jalan aja dulu ya di kota. Aku ngantuk banget. Matanya lelah gitu. Kayaknya mudahan aja ya, nanti lanjutin lagi. Ya udah segini aja dulu deh. Aku istirahat dulu, mataku udah perih. Makasih udah nonton. See you in the next video. Bye bye.